kapan pemimpin adil datang? Hah? Kapan pemimpin adil datang? Setelah kehancuran. Baik, saya lanjutkan. Tadi itu pertanyaannya Mr. Batman, orang Tidak ada. Ratu Adil atau Satria Piningit itu tidak hadir setelah kehancuran. Teman-teman yang menyaksikan, begitu informasi yang diberikan. Jadi tidak akan pernah muncul Satria Piningit itu sebelum ada kehancuran, begitu? Betul. Baik, Paduka, saya ingin bertanya mengenai kerajaan Paduka. Paduka kan yang istilahnya yang membuat pertama kali itu kerajaan Kediri Betul, saya yang bangun. sebagai raja. Apakah setelah Paduka itu diteruskan oleh anak cucu? Tidak ada. Setelah itu? Tidak ada. Jadi Paduka tidak punya turunan yang menjadi raja Kediri setelah Tidak itu? Tidak ada. Bagaimana, Kak? Itu kerajaan hancur atau bagaimana? Iya, betul, hancur. Oh, saya ada kerajaan seberang yang menghancur. Menyerang, begitu? Menghancurkan kerajaan saya. Begitu, saya juga bertanya. Sorry teman-teman, saya masih batuk. Berarti tahun berapa itu? Itu tadi saya sudah sebutkan, tahun 1135 Masehi sampai tahun 1157 Masehi. Betul, juga? Ya, betul. Hampir 20 tahun ada lebih. Lagi itu sisa-sisa kerajaan apa masih ada atau tidak? Ya, apakah lokasi kerajaan keringnya Paduka itu masih ada puing-puingnya? Tidak ada sama sekali. Tidak tersisa. Kalau saya boleh tahu, Paduka ini moksa ya? Bisa dibilang begitu, bisa juga tidak. Boleh diceritakan kepada kami, apa dibilang bisa moksa juga bisa bilang tidak, atau ya kurang lebih kayak begitu saya bertanya. Rahasia sebenarnya. Ya, tapi bisa barangkali Pak Duka cerita. Tidak mau. Setidaknya begini Pak Duka, saya minta maaf kalau saya lancang bertanya. Iya, tidak apa-apa. Pak Duka mungkin melakukan semedi atau bertapa di sebuah bisa. Daerah gunung. Bisa. Yang nggak jauh dari Kediri itu. Bisa. Dan setelah itu menghilang. Bisa juga.